Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran YouTube Channel SMK Bineka Karya Masih bersama saya Ibu Dani Istianingrum. Saya adalah guru pengampu untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Dan untuk pembagian tugas mengajar pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan terdiri dari tiga guru pengampu. Yang pertama itu adalah Ibu Siti Nurhayati, sarjana ekonomi syariah. Beliau adalah guru pengampu untuk kelas 111 sampai dengan 114. Kemudian yang kedua itu adalah saya sendiri, Ibu Dani Istianingrum. Saya adalah guru pengampu untuk kelas 115 sampai dengan 1110. Dan yang ketiga itu adalah Ibu Septi Anita Sari, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru pengampu untuk kelas 1111 .11 sampai dengan 1115. Tujuan dari saya memberikan deskripsi tentang ketiga guru pengampu pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah agar kalian lebih memahami nama-nama guru pengampu pada setiap kelasnya masing-masing sehingga ketika ada tugas terstruktur ataupun kalian mengisikan nama guru pengampu pada lembar TT dan juga UH minim ke, e, untuk kesalahan sehingga ketika Kalian sudah mengerjakan tugas-tugas itu, bisa segera menyerahkan kepada guru PJJ kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk materi Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan ini, itu yang akan saya sampaikan adalah berlaku untuk seluruh kompetensi keahlian, yaitu yang pertama adalah teknik pengelasan, teknik mekanik industri teknik kendaraan ringan dan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, dan yang kelima adalah teknik komputer dan jaringan. Pada pertemuan kedua kita hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang KD 3.3, yaitu tentang memahami hak atas kekayaan intelektual. Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian masing-masing di rumah, dan jangan lupa untuk merangkum setiap materi yang saya sampaikan, Agar ketika ada tugas, terstruktur, ataupun tugas tidak terstruktur, dan juga kegiatan ulangan harian maupun ujian yang lainnya, kalian memiliki materinya lengkap sehingga memudahkan kalian untuk mempelajari materi tentang KD3 ini, dan juga mempermudah kalian dalam belajar di rumah. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini. Diharapkan peserta didik mampu untuk yang pertama adalah menjabarkan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu mengklasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga itu adalah mampu memberikan contoh-contoh hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Nah, sebelum kita membahas tentang contoh-contoh Haki. Marilah kita satukan persepsi terlebih dahulu tentang definisi hak atas kekayaan intelektual. Nah, marilah kita flashback kembali pada materi minggu pertama kemarin ya, yaitu tentang definisi hak atas kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan intellectual property right atau IPR. Definisinya adalah sebuah pengakuan atau penghargaan pada seseorang atas penemuan atau penciptaan karya intelektual yang belum pernah ada sebelumnya, dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka yang dilindungi atas dasar hukum. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang klasifikasi hakim. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual di sini dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright. Yang kedua itu adalah tentang hak kekayaan industri atau industrial property right. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari definisi dari hak cipta atau intelektual copyright. Hak kekayaan eksklusif, eh, hak eksklusif yang diberikan negara kepada atau bagi pencipta suatu karya, dalam hal ini adalah karya seni, untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada juga definisi. Tentang hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu tentang hak cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta itu adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, ataupun konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Nah, jadi ketika kita sudah mampu untuk memberi menciptakan suatu karya ya, kemudian kita daftarkan kepada eh, hak atas kekayaan intelektual. Di mana di situ juga ada tentang rentang waktunya masa berlakunya. Nah, di situ ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal seperti ini ya. Kita punya hak merek nih. Kemudian Produk yang kita tawarkan tadi sudah berhasil, sudah kita launching dan banyak yang diminati. Kemudian banyak pelanggan, banyak yang memesan juga. Nah, di situ tentu saja menimbulkan keinginan dari pihak lain untuk menduplikasi, biasanya seperti itu. Ketika satu produk berhasil dan banyak diminati oleh banyak pelanggan atau konsumen, tentunya ada saja yang berniat untuk menduplikasi atau membuat produk yang sejenis, kemudian dengan kualitas di bawahnya, sehingga harganya juga lebih murah. Nah, tujuannya adalah untuk mencuri karya seni yang asli, yang ori nah, Di situ nanti ketika terjadi pelanggaran seperti itu, kita sebagai pencipta yang pertama, ya, yang merasa dirugikan dengan perlakuan yang seperti itu, kita bisa nih mengajukan permohonan ya untuk menuntut hak kita sebagai uh, karya seni ya seniman nah seperti itu baiklah kita bahas tentang contoh-contohnya contoh dari hak cipta di sini yang pertama itu adalah tentang buku ya atau program komputer pamflet, kemudian perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lain nah yang kemudian yang B itu contoh hak cipta bisa berupa ceramah, kan sekarang banyak nih ya di masa pandemi ini ceramah keagamaan ataupun e, ceramah dalam bentuk ilmiah yang lainnya, yang dilakukan secara virtual ya itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, kemudian mata kuliah secara daring, kemudian pidato, dan ciptaan lain yang sejenis seperti itu. Kemudian contoh hak cipta yang berikutnya adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian contoh hak cipta yang D itu musik atau lagu dengan atau tanpa teks, nah itu dilindungi oleh hak cipta. Kemudian yang e drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan juga pantomim. Kemudian contoh hak cipta yang f itu adalah seni rupa, bisa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolase seni patung dan juga seni terapan nah contoh hak cipta yang berikutnya ada juga arsitektur hasil karya eh, sketsa ya biasanya berupa sketsa gambar nah bisa berupa autoket maupun jenis yang lainnya kemudian peta seni batik nah fotografi sinematografi Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Nah itu contoh-contoh dari e, hak cipta ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hak kekayaan industri atau industrial property right. Definisinya adalah hak yang mengatur segala sesuatu. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi hak kekayaan industri atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah industrial property right. Definisinya adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian terutama yang mengatur tentang perlindungan hukum. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan contoh-contohnya ya. Contoh dari hak kekayaan industri di sini terdiri dari hak paten, hak merek, hak perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir itu adalah indikasi geografis. Nah, di sini pada tampilan slide saya tayangkan tentang hak paten. Jadi, hak kekayaan industri yang pertama yaitu hak paten. Definisinya adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut. Atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor, istilah inventor itu definisinya adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Kemudian, istilah invensi itu definisinya adalah. Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk, ataupun proses, atau penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses itu sendiri. Nah, contoh teknologi yang memiliki hak paten, ya, di sini bisa saya contohkan. Kalian bisa lihat di tayang. Layangan slide ya, uh, tentang Google Maps. Kalian tentunya tidak asing lagi ya tentang istilah map. Ketika kita mau jalan, mau yang out, mau ke suatu tempat, ya, ketika kita nggak paham tentang lokasi geografisnya, kita pasti selalu menggunakan Google Maps itu ya, sebagai petunjuk arah. Nah, definisinya itu adalah. Layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda ataupun angkutan umum. Jadi di situ lengkap ya pilihannya. Ketika kita apakah itu berjalan kaki ataukah menggunakan mobil ataupun sepeda ataupun angkutan umum sudah ada keterangannya jarak tempuhnya sekian menit. Nah, kemudian sekian kilometer. Kemudian ketika dilihat dari citra satelit ketika kita ingin melihat lokasinya kita bisa lihat dengan tampilan 360 derajat ya dari segala arah kita bisa lihat kemudian kondisi lalu lintas dan juga yang lainnya. Jenis situs ini adalah pemetaan web. Kemudian tanggal diluncurkannya adalah 8 Februari 2005, dibuat oleh Jens Elstrup Rasmussen dan juga Lars Rasmussen. Nah, kemudian hak intelektual kekayaan industri, industri ya, yang kedua itu adalah tentang hak merek. Definisi dari merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, Huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini adalah definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian, definisi dari hak merek. Itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, contoh dari hak merek bisa kalian lihat pada tampilan slide ini, ya di situ ada macam-macam entah itu produk minuman, produk uh, elektronik ya Sony, Nokia, uh, software Intel Insight, ya Microsoft, Canon kemudian untuk otomotif untuk perlengkapan olahraga ya Nike kemudian otomotif juga di situ lengkap ya jadi berupa tulisan berupa angka bisa berupa angka juga Kemudian ada warnanya yang membedakan, ya di situ ada unsur-unsur e, simbol juga, nah lengkap ya di situ, sehingga bisa membedakan produk tersebut dengan produk yang lain yang menjadi pembeda. Nah selanjutnya hak kekayaan industri yang ketiga itu adalah tentang hak perlindungan varietas tanaman. Definisi dari Hak pemulia tanaman itu adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVP. PVP itu adalah perlindungan varietas tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan. Dalam hal ini bisa mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan. Dan material yang dipanen itu bunga potong, buah, potongan daun, ya, dari suatu varietas tanaman baru untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah ini contohnya ada gambarnya ya. Mulai dari pemilihan, kemudian hasil tanaman, hasil panennya juga, ya. Di situ biasanya ada yang super F1, induan, kayak gitu ya. Kemudian Selanjutnya itu adalah hak kekayaan industri yang keempat yaitu rahasia dagang atau trade secret. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, definisi dari rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, contoh di sini saya contohkan adalah produk KFC, nggak asing lagi kan bagi kita ya. KFC itu sudah mendunia dan setiap harinya kita pasti sering menemukan ini ya. Di Boyolali juga ada nih KFC. Di dekatnya atau tubuh susu tumpah itu ya. Nah, kemudian sekitar tahun 70 tahun yang lalu, Kolonel Harlan Sanders itu menciptakan resep KFC dengan 11 bumbu rahasia. Sampai saat ini, resep yang sama pun masih digunakan di restoran KFC. Resep asli tulisan tangan Sanders ini disimpan di tempat yang aman di Kentucky, Amerika sana, dan hanya orang-orang yang terpilih yang mengetahui resepnya. Nah ini hak rahasia dagang ya, jadi e, mereka berhak untuk mm, tidak memberitahukan resepnya, bumbu-bumbunya yang asli ya, untuk menghindari tadi duplikasi ya, walaupun saat ini banyak juga sih ya, KFC-KFC yang tahu di pinggir jalan kaki lima itu yang rasanya juga tidak kalah enaknya nih, kemudian lingkup. Perlindungan rahasia dagang itu meliputi yang dilindungi ya. Yang pertama itu adalah tentang metode produksi, tentang tat cara memproduksinya, proses produksi. Kemudian yang kedua adalah metode pengolahannya. Yang ketiga itu adalah metode penjualan. Dan yang keempat adalah informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Contoh mengenai penelitian dan pengembangan suatu teknologi, proses produksi, dan juga kontrol mutu atau quality control. Nah, selanjutnya, hak kaya industri yang desain industri. Nah, di sini, desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam selanjutnya itu adalah hak kekayaan industri yang desain industri Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bisa didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan nah di sini bisa kalian lihat pada tampilan slide contohnya itu adalah ini ada desain tentang otomotif ya desain interiornya nah di sini dibuat menggunakan biasanya itu menggunakan AutoCAD nah, selanjutnya itu adalah tentang sepeda motor ya di sini ada keterangannya sketsanya lengkap tentang komponen-komponen bagiannya ya seperti itu Selanjutnya, hak kekayaan industri tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak itu definisinya adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut. Dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Kemudian, definisi dari hak desain tata letak sirkuit terpadu itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya. Untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah di sini bisa saya contohkan, bisa kalian lihat pada tampilan slide ya. Di sini komponen-komponen pada elektronik ini satu elemen aktif dan dihubungkan dengan elemen lain yang memiliki interkoneksi sehingga menjadi satu bagian uh, sirkuit terpadu ya. Nah ini contohnya. Selanjutnya yang terakhir tentang hak kekayaan industri itu adalah Indikasi geografi, definisi dari indikasi geografi itu sendiri merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Biasanya, hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan juga faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Nah, saya contohkan di sini tentang... Eh, Kearifan lokal ya di daerah sidoarjo, di mana sidoarjo dikenal dengan penghasil bandeng yang paling enak ya, terkenal dengan rasa bandengnya yang memang khas karena apa di sidoarjo pengaruh dari letak geografis itu sendiri tanahnya itu yang membedakan sehingga bandeng rasa band, rasa bandeng dari daerah sidoarjo dengan yang lainnya yang memberikan uh, rasa yang berbeda ya. Nah, di situ Bandeng Asap Sidoarjo itu berasal dari Jawa Timur. Kemudian sudah didaftarkan ya. Tanggal registrasinya adalah 9 Oktober 2013 dengan nomor registrasi ID g Nah, selanjutnya itu adalah kopi arabica dari Java Sindoro Sumbing ya. Jadi kopi Arabica Java Sindoro Sumbing itu berasal dari daerah Jawa Tengah. Tanggal registrasinya 1 Desember 2014 dengan nomor registrasi ID G000000030. Nah, di sini kopi Arabica dari Java Sindoro Sumbing ya. Itu yang membedakan rasa kopinya dengan daerah yang lainnya ya. Memberikan cita rasa tersendiri sehingga kemudian didaftarkan melalui hak kekayaan industrinya ya sehingga itulah yang bisa membedakan kopi dari Java Sindoro Sumbing dengan kopi dari daerah yang lain. Nah selanjutnya materi kita tentang haki kemudian klasifikasi haki itu sendiri ya sudah selesai. Sekarang ada tugas diskusi untuk kalian. Ini adalah tugas kelompok, ya. Bisa dibentuk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan desa PJJ-nya. Nah, yang pertama, langkahnya itu bentuklah kelompok yang terdiri dari empat orang anggota. Tentu saja, ini adalah satu desa PJJ. Jelas, ya. Kemudian yang kedua, amati video di Youtube tentang kode etik dan pelanggaran hak cipta di link berikut ini. Nah, ini linknya yang e, warna biru ya, silakan ditulis. Dikopi di HP-nya, kemudian lihat videonya. Nah, tugas selanjutnya nomor tiga itu adalah diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama anggota kelompokmu. Tentang... A. Siapakah tokoh di video tersebut dan apa pekerjaannya? Kemudian B. Pelanggaran hak cipta apa yang telah dilakukan oleh tokoh di video tersebut? Kemudian yang C. Apa yang seharusnya dilakukan tokoh yang diperankan dalam video tersebut agar tidak terjerat undang-undang tentang hak cipta? Nah, itu tugasnya ya. Bisa dikerjakan di lembar diskusi yang sudah disediakan. Kemudian, Demikian materi untuk pertemuan kedua kita hari ini tentang klasifikasi hak atas kekayaan industri atau HAKI, yaitu tentang hak cipta dan hak kekayaan industri beserta contoh-contohnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang KD 3.4, yaitu tentang menganalisis konsep desain atau contoh atau prototipe ya. Dan juga kemasan produk barang atau jasa. Kemudian, untuk mengingatkan kembali bahwasannya pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan pada kelas 11 itu terdiri dari tiga guru pengampu. Yang pertama itu adalah Ibu Siti Nurhayati, Sarjana Ekonomi Syariah. Beliau adalah guru pengampu untuk kelas 111 sampai dengan 114. Kemudian saya sendiri Ibu Dan Istianingrum, saya adalah guru pengampu untuk kelas 11.5 sampai dengan 11.10. Dan yang ketiga itu adalah Ibu Septi Anitasari, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru pengampu untuk kelas 11.11 .11 sampai dengan 11.15. Jangan lupa kalian untuk mencatat nama-nama guru pengampu ini pada buku catatan kalian masing-masing sehingga ketika ada tugas ataupun ulangan harian ataupun ujian yang lainnya kalian bisa menuliskan nama guru pengampu sesuai dengan kalian kelas kalian masing-masing tanpa melakukan kesalahan sehingga itu memudahkan guru PJJ kalian dalam uh, menyampaikan lembar jawaban kalian kepada kami sebagai guru pengampu pesan saya yang terakhir itu adalah tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Kemudian, jaga kesehatan kalian dan juga keluarga di rumah dengan tertib dan juga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan cara patuhi 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Yang pertama itu adalah selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, atau juga bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak atau long distance, ya. Kemudian yang keempat itu adalah membatasi mobilitas dan interaksi sosial, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Sekian dari saya pada pertemuan kedua kita hari ini ya sampai ketemu pada pertemuan kita minggu depan dengan KD yang baru yaitu KD 3.4. Demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.